Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali menargetkan pos militer milik Israel. Dari video yang dirilis pada Selasa, 14 November 2023, dijelaskan bahwa serangan itu kini terjadi di Barkat Risa. Di lokasi tempat berkumpulnya itu, Hizbullah meluncurkan serangkaian rudal. Rudal demi rudal menghantam ke wilayah tersebut hingga menimbulkan ledakan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.